Aksi pencurian besi penutup gorong-gorong kembali marak terjadi. Kali ini aksi pencurian terjadi di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat dan berhasil terekam kamera CCTV. Pelaku turun dari sepeda motor dan langsung mengangkut besi penutup gorong-gorong lalu dimasukkan ke dalam gerobak yang ditarik dengan motor. Ahya, seorang juru parkir di lokasi kejadian Jumat pagi mengatakan pencurian itu terjadi malam hari saat kondisi sudah sepi. Sekarang bahwa ada gorong-gorong besi itu hilang. Makanya waktu malam minggu saya lihat anak-anak itu yang bekas hilangnya itu pasang papan. Sebelumnya emang saya anggap di Margonda itu saya sering gitu. Sering, Bang. Diketahui pencurian besi penutup gorong-gorong ini sudah kerap terjadi dan hingga saat ini para pelaku belum juga ditangkap polisi. Ronaldo Jerry, JAK TV.